Ayo Laro OC, Laro OC, you can do it Laro OC. Alright. Ceprut 10. Wah. Mantep dah, Mamang. Mamang Laro OC, come on, come on, come on. Yo, what's up guys? Welcome back with me di game London Olympics 2012. Okay, jadi sekarang di sini karena kalian banyak banget yang request gue lagi buat mainin game yang satu ini, yaitu London 2012 Olympics, dan terutama cabang yang kalian banyak banget yang request, yaitu cabang archery, cuy. Panahan. Kenapa kalian pada pengen banget gue buat mainin cabang panahan? Ya gue tahu sih, mungkin gue jago memanah hati wanita, tapi gue nggak tahu nih kalau panah-panah, cabang panah beneran gue jago apa nggak nih. Yaudah, jadi sekarang sama-sama aja di sini kita akan main cabang panahan sesuai requestan dari kalian semua para Darrenisme, cuy. By the way, hari ini gue pakai kaos dari dah.id, yaitu yang mantep dah. Kalian bisa langsung aja cek link di description box di bawah ya, cuy. Alright, so langsung saja kita akan events play aja. Alright, events play, dan kita cari cabang panahan yaitu archery. Mungkin di video kali ini gue pengen coba cabang panahan dan juga shooting ya, jadi sama-sama menembak itu, cuy. Kita lihat seberapa jago Darren Firdaus dalam menembak. Ya udah, langsung aja kita akan ke archery dan gue akan mainkan yang men's archery individual. Okay. Abis itu opponentnya medium, alright, individual, and then, nah, negara nih, cuy. Gua pengen pakai negara apa ya? Yang jago panahan-panahan begini, yang jago merayu-merayu dah ya. Negara apa ya? Prancis kali yang jago gombal ya. Prancis dah. Kita coba Prancis ya. Ya udah, kita pakai Prancis aja. Prancis kan romantis, jago menembak. Kita pakai Prancis aja. Gara-gara begitu doang alasannya. Ya udah, alright, kita akan main di Lord Cricket. Oh ya, kalian juga pada kangen dengan Bung Jebret Darren, ya udah kita akan langsung saja masuk ke pertandingan yang hari ini akan dilaksanakan, yaitu Men's Archery Individual di Lord's Cricket Ground. Bersama saya Bung Darren Jebret yang akan menemani Anda mengomentatori pertandingan di siang hari ini. Let's go, mantep dah. Oke, sebelum kita melakukan pertandingan ini, gua akan tutorial dulu sebaiknya, cuy ya. Di sini kandidatnya dari Prancis itu Armand Laroche. Namanya aja udah romantis ya, Laroche. Alright, caranya hold R to draw the bow. Alright, dan di kiri bawah itu ada arah angin, cuy. Abis itu release R quickly to fire the arrow. Kita bisa atur juga pakai L ya. Oke, lepas and ceprut. Oke, poinnya 7. Alright, sepertinya gitu doang. Ya udah, kita langsung aja continue. Alright, kita sekarang sudah memasuki ke lapangan pertandingan, di mana pertandingan siang hari ini akan diawali dengan pertandingan panahan. Okay, langsung saja dah, cuy. Kita continue saja, boy. Let's go, baby. Legau. Kita selebrasi, boy. Pencet XXX bisa selebrasi. Okay. Oh, 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 oh. Mantap dah. Alright. Wind directionnya kayaknya agak kenceng, coy. Yaudah, kita langsung aja tarik tuas ya. Dan kita lepas di sini. Cuma, wah, stague, 7, yaudah gak apa-apa lah ya. Mayan lah, not bad, not bad, not bad. Oke, sekarang anginnya ke arah atas, berarti kita mesti agak bawahan gitu ya, cuy. Oke. Cakep, set. Kirain gue udah ada kayak shot, beauty shotnya gitu, 10, coy, kirain gue. Susah ternyata main panahan ya. Oke, ya ini requestan dari kalian, jadi gue turutin. Oke, gue akan kesini aja dikit. 7 semua, Bung. Kita lihat di sini Armand Laroche 3-3-nya mendapatkan poin 7 dan totalnya menjadi 21. Itu by the way, kenapa dia pakai ini ya, baju Aukarin jaring-jaring gitu ya? Kagak paham dah gua. Ya udah dah, kita sekarang posisi keempat, cuy. Ya udah enggak apa-apa. Optimis, boy. Optimis. Gua yakin kita bisa posisi pertama ya. Yang paling penting harus optimis dulu, coy. Oke. Anginnya kayak ke kiri bawah, ke kanan bawah. Bersih, yup. 10. Oh. 7 lagi, boy. Oke, oke. Oke. Kayaknya mesti coba segini. Alamak, 8. Nice, 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 nice. Mantap dah. Improvement, boy. Improvement. Oke, anginnya ke kanan atas. Berarti kita mesti agak di sini. Kasih gue. Ash, wow. Itu. Lihat apa kata gue, coy. Apa kata gue, coy. Laroche pasti bisa ke posisi pertama. 10, coy. Tangannya urat banget. Bakso urat. 10, coy. Itu kayak 9 tapi ya. Cuma yaudah lah, dapet 10. Naik posisi 1. Jadi ke posisi ketiga. Naik 1 posisi ya. Oke, ternyata yang jago tuh Korea Selatan. Daeho Park. Oke, yaudah. Kita langsung saja continue lagi. Masih ada
3 kesempatan lagi sepertinya 3 round ya. Come on Laroche, come on, you can do it Laroche. Angin ke atas 6 sepertinya cukup banyak. Oke, berarti kita alright, and jeprut. Oh, 8-8-8, gak apa-apa. Lego. Anginnya ke kanan atas, 8 MPS. Kenceng juga coy. 10. Ush. 7. Tidak, 8, 7. Yang terakhir nih, 10 dong. Oke, anginnya kenceng. 10. Purut. Ah, gila tinggi banget. Itu gak sampai lewat dari kotak itu ya. Malu juga kalau sampai gak kena kotaknya ya. Ya yalah, dan kita ke posisi keempat lagi boy, turun, come on. Ayo Laroche, you can do it Laroche. Alright. Ceprut, 10, wah. Mantep dah, mamang Laroche, come on. Anginnya satu doang, kecil. Segini, 10, ash. 8 udah gak apa-apa boy. Ayo Laroche, you can do it Laroche. Alright. Ceprut, 10, wah, mantep dah, mamang Laroche, come on, best, nice, mantep dah Laroche, dan gue juara 3, yaudah gak apa-apa lah, not bad ya, masih dapat medali ya, oke, untuk pertama kali main archery, gak apa-apa lah, not bad, juara 3, beda 5 sama yang posisi kedua, dan beda 9 nama yang posisi pertama si Daihopan. Korea Selatan jago ternyata ya. Oke. Kita sekarang ke menu aja, ini gak ada penyerahan medali ya kalau main yang single event gitu ya. Oke, dan babak pertama archery men's kita mendapatkan medali perunggu. Ya udah gak apa-apa lah, not bad ya. Sekarang kita langsung aja masuk ke cabang tembak-tembakan nih cuy ya. Sekarang kita langsung aja masuk ke cabang shooting. Ada diving juga cuy. Keren juga. Wow. Dan other sportsnya ini gue sempet ngelihat ada table tennis. Dan gue sempet coba segame dua game. Dan ini seru banget cuy. Mungkin nanti next ya gue akan coba-coba yang aneh-aneh ya. Oke, archery. Udah, kita shooting. Ada men's 25 meter rapid fire pistol, men's skeet, dan juga woman's skeet. Oke, gue akan coba yang men's 25 meter rapid fire pistol deh pertama ya. Come on, let's go. Medium aja. Here we go, individual. Dan negara yang jago nembak itu apa ya? Korea kali ya, Korea aja dah. Tadi kita pakai Perancis kagak jago. Jadi Korea aja jago nembak. Ternyata orang Korea ya, pantesan drama Korea laku ya. Romantis-romantis, bener juga coy. Jadi keren juga tempatnya coy. Men's 25 meter rapid fire pistol. Ini kayaknya yang cabang jaraknya 25 meter dan nembaknya yang dar. Kayak ada 5 bidikan langsung cepet. Oke. Siapa banget Pak Jisung nih. Oh bukan, Hyun Jun Choi. Yaudah, Hyun Jun Choi, you can do it Choi. Hyun Jun Choi, you can do it Choi. Abis itu, caranya gimana? Press A to start. 3, 2, 1. And then, naikin. Bidik tembak. Tembak. Aduh, 8. Oke. Okay. I see. Ada waktunya terus ya. Oke, okay, come on Hyun Jun Choi, you can do it. Ayo Korea. Orang Korea harus jago menembak nih ya. Hyun Jun Choi, coba di Indonesia fix, gue pakai Indonesia terus sih. Kita harumkan nama. Oke, okay, selebrasi boy, selebrasi. Ya. Cheerleader, selebrasi ya. Hey. Oke. Okay. Come on Hyun Jun Choi. Come on. Oke, okay, 8 seconds. Udah siap kah? Ancang-ancang start, come on. Bidik, siap-siap bidik. 3, 2, 1. Ini mesti cepet nih, 8 detik mesti tembak 5. Oh, bidik. Oh. Alright, dan totalnya 4-1. Gue gak tahu ini bagus apa enggak. Tapi gue udah berusaha cepet, panik. Gitu cuy, 8 detik, cepet banget. Wah, posisi pertama 4-6. Kita posisi keempat, ya udah gak apa-apa lah. Target gue 3 besar ya untuk cabang tembak-tembak ini ya. Oh, makin cepet. Wow, gue mesti tahan napas nih coy. Makin cepet coy. Oke. Oh my god, 40 boy. Gila, 6 detik cepet banget coy. Posisi kita masih keempat. Oh, posisi pertama 9-3. Kita kalau mau 3 besar mesti 8-9 ya itu ya. Yaudah, 6 seconds masih sama. Come on. Come on Hyun Jun Choi. Go, bidik. Ah lama, jelek kali lah. Ya elah, buruk sekali, 3-4 boy. Turun posisi gua ke posisi ke-5. Ini seru juga sih. Seru yang ini nih. Wah gila, 4 second boy. Gila 4 second gimana ceritanya. Gua pencet analog aja udah. Oke, gua gak bisa banyak ngomong. Oke.
Oke, 8. Alright, 3-3. Gue gak tahu bagus apa enggak. Posisi kelima. Wah, gila. Yang pertama 185, coy. Konsisten dia. Oke. Oke, 4 seconds. Come on. Siap, bidik. Oke. Alright. 4-2. Kenapa ada koma-koma sekarang? 4-2 posisi gue kelima. Oh my God. Oke, 4 seconds. Get ready. Semoga dia bisa naik posisi seenggaknya. Oke, tembak. Oke, 4.9. Dan kita posisi kelima, boy. Oke, ini seru. Itu nih guys, kayaknya videonya sampai sini aja. Karena gue ngebakat di tembak-tembakan, di syuting, cabang syuting. Gue udahin aja sampai sini. So, thank you banget buat kalian yang sudah nonton video ini. Be sure to give a big thumbs up if you enjoy the video. Buat kalian yang pengen lihat gue main cabang apa lagi yang lain, langsung aja let me know. Kasih tau gue di comment box di bawah ya, guys. So, thank you banget buat kalian yang sudah nonton video ini. And see you guys in next video. Goodbye.